So, kali ni Brother Gojo nak bawa korang ke empangan yang terkenal di Perlis iaitu empangan apa? Empangan Temah Tasoh. Foi escudo agora. Ai, deu medo não, não. Ah, vai ter só. Selamat datang. Ha, untuk moment ni. Itu ni apa yang acah? Lu apa dapat dapat kita je. Tulis lah. Lepas dengan semua tak ada. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Roara. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Ayuh. Tak ada. 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 Mana? Tuan ada buku-buku. Loh. Wah, hidup kan? Wah, hidup. Wah, cantik eh. Dengan RM5, weh, bagus lah. Tu orang suka main yang buat elok. Dengar orang. Apa dia? Eh, dia keluar orang yang aku kenal. Ni tiket sampai 10 malam eh. Sampai 10 malam. Oh, Masya Allah, cantik. Pemandangan cantik. Oh, Masya Allah, cantik. Puh. Ingam, siadu bayi resanya, hanyu dalam poten angin sepoi bahasa. Tempat apa today seberang sana, nampak menarik. Tasoh kecil berkerja. Cuma telah tanda siapa. Orang ada. Malam nak buat. Aduh, tertua. Ay, lama sikit ni. John Kita Jalan-jalan.
Malamnya nak. Lamp and solar. Sampai 10 malam lah. Yang bentuk-bentuk ni. Datang tu lah. Mana ni? Oh, dekat sana ni. Dekat sana ni dah. Siapa tahu eh? Alright. Saya dan Perlis. Ada lagi lampu solar. Lampu solar di sana. Gaya old school. Banyak kali pot yang boleh space. Banyak spot-spot yang boleh tambah. Banyak dah berubah ni kat Temah Tasoh. Kepala dah RM5 tiket masuk dan boleh berjalan. Wow. Malam ni lah. Ini mesti cahaya ke dalam. Dah tu resort lah. Temah Tasoh resort lah. Sampai 10 malam. Nak tengok ni bercahaya. Pukul 10 malam. Pukul 10 malam lah. Bila malam lah. Malam cantik. Kuda yang mana tuan sunami. Kuda yang mana. Oh, padu. Ini kalau malam ni. Kalau malam ni cantik. So, kalau nak better korang datang waktu malam. Cantik kan? Nak cerita korang kena duduk sini. Ni tulip seceluk. So aku dah buat satu pusingan. Dah bawa korang satu pusingan. Tandas kat sana. Bersambung de Bahagian 2. Ikuti Brada Goj de YT Danik.